Setelah Al-Qaeda bikin bom bakar Al-Quran kocar-kacir, kini Iran hajar kedua negara ini, Denmark dan Swedia, si penista agama. طبعه مرزی مارونرس هستی و یک بار دیگر با صدای بلند حمایت خود رو از مقاومت Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Serangan terhadap dua negara pembakar Al-Quran terus bertambah, yang terbaru datang dari Iran, bikin dua negara itu ketar-ketir. Teheran gak segan-segan bikin mereka ketakutan dan melakukan serangan udara ke Swedia atau Denmark atas penghinaan keji yang dilakukannya pada Islam dengan membakar kitab suci. Sementara itu, Iran memang menjadi salah satu yang diwaspadai dunia dengan peralatan tempur hingga senjata nuklirnya yang bikin dunia tak bisa bergerak bebas apalagi menghina Islam dan Muslim. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, pemerintah Republik Islam Iran memperingatkan Swedia dan Denmark segera menyelesaikan persoalan penodaan Al-Quran yang berulang kali terjadi di dua negara liberal tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengecam penodaan Al-Quran di Swedia dan Denmark dan memperingatkan kedua negara Nordik tersebut memikirkan kembali kebijakan salah mereka sebelum terlambat. Dunia dan bangsa Muslim tidak akan mentolerir tindakan asusila seperti itu dan mendesak Stockholm dan Copenhagen untuk berhati-hati terhadap munculnya tindakan balas dendam yang tak terkira di Eropa, katanya dikutip dari Press TV. Pernyataan tersebut disampaikan Amir Abdollahian dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Malaysia, Zamri Kadir, usai pertemuan kedua menteri di Teheran untuk membahas kemungkinan kerjasama Iran dan Malaysia. Amir Abdollahian menekankan, negara-negara Muslim akan dengan tegas menerapkan gagasan pelarangan pembelian komoditas Swedia dan Denmark. Negara-negara Muslim tak mungkin tinggal diam. Mereka akan membuat Swedia dan Denmark mendapatkan balasannya. Gempar, Al-Quran kembali dibakar di Swedia dan Denmark. Balas dendam diserukan oleh Al-Qaeda. Kami akan balas dendam karena Al-Quran dibakar. Kami akan menyerang Swedia dan Denmark. Kelompok Al-Qaeda mendesak para pendukungnya untuk melakukan serangan di Swedia dan Denmark sebagai balas dendam atas serangkaian pembakaran Al-Quran di dua negara Nordik tersebut. Wahai umat Islam di Swedia dan Denmark dan seluruh Eropa, tugas balas dendam dibebankan kepada Anda. Demikian pernyataan Al-Shahab Media Foundation yang berfungsi sebagai pusat media Al-Qaeda, sebagaimana dilansir The European Conservative. Denmark dan Swedia telah dikritik habis-habisan oleh negara-negara Muslim karena telah mengizinkan aktivis anti-Islam membakar kitab suci umat Islam Al-Quran di depan umum. Pada Senin lalu, salinan Al-Quran ditendang dan dibakar dua pria di ibu kota Swedia, Stockholm.
Berpegang pada Undang-Undang Kebebasan Berbicara Denmark dan Swedia sejauh ini menolak permintaan untuk melarang pembakaran Al-Quran di depan umum, tetapi tidak mengesampingkan campur tangan jika keamanan nasional dianggap terancam. Pembakaran Al-Quran baru-baru ini seperti yang dikatakan polisi mempengaruhi situasi keamanan saat ini, kata Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard. Kedua negara tersebut memperketat perbatasan mereka setelah Dinas Keamanan Domestik Swedia menempatkan negara itu pada ancaman teror yang tinggi. Kepala Kontraterorisme Polisi Swedia Magnus Sjöberg juga memperingatkan bahwa Swedia bisa menjadi target kelompok penyerang yang mengatasnamakan Islam. Kami memiliki komunikasi dan komunike dari beberapa kelompok yang saat ini menyebut Swedia bersama Denmark dan Belanda, katanya. Para ahli tidak setuju apakah ancaman baru yang dibuat oleh Al-Qaeda harus ditanggapi dengan serius atau tidak. Tor Raffles Hamming, seorang senior fellow di International Center of Study of Radicalization King's College Inggris, menggambarkan seruan Al-Qaeda sebagai seruan paling langsung dari militan Islamis untuk melakukan serangan terhadap Denmark sejak apa yang dia sebut sebagai krisis Muhammad. Protes kekerasan pecah di beberapa negara Muslim dan krisis diplomatik terjadi setelah surat kabar Denmark Jyllands Posten pada tahun 2005 menerbitkan 12 kartun editorial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Jacob Karsbo, seorang analis senior di lembaga think tank Copenhagen Europa, percaya bahwa ancaman Al-Qaeda dapat dianggap sebagai deklarasi perang melawan Denmark. Namun, peneliti terorisme Swedia Hans Brun juga berbasis di King's College mengatakan ini benar-benar bukan sesuatu yang baru. Tetapi, mereka haruslah bersiap karena bisa jadi akan mengancam negara. Apapun masalahnya, terus Amerika, Australia, dan Inggris semuanya disarankan untuk berhati-hati saat mengunjungi Swedia. Pemerintah Inggris telah memperingatkan bahwa penyerangan sangat mungkin mencoba dan melakukan serangan di Swedia dan juga Denmark. Sementara itu, Henrik Landorm, penasihat keamanan nasional Swedia, mengatakan bahwa warga Swedia di luar negeri dan bisnis yang terkait dengan Swedia harus meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian.